Ketemu lagi sama aku Yulinda dalam program Home Sweat Home. 30 menit ke depan kita akan exercise fokus untuk upper body. Jadi nanti kita akan strengthening dan toning upper body. Jadi nanti ada 5 grup muscle yang akan kita latih, yaitu mulai dengan back, chest, kemudian ada bicep, tricep, kemudian terakhir adalah shoulder. Oke, untuk pemanasannya nanti kita akan ada 3 gerakan dan kita akan lakukan selama 45 detik. Oke, kemudian untuk main workoutnya nanti kita ada 2 set. Set pertama dan set kedua itu adalah exactly same untuk movementnya. Oke, waktunya nanti kalau misalkan ada yang satu sisi, kita akan lakukan selama 30 detik, kemudian ganti sisi sebelahnya 30 detik, kemudian both of side atau combo nanti kita akan lakukan selama 45 detik. Equipmentnya apa aja? Di sini aku ada 2 buah dumbbell. Atau untuk teman-teman di rumah yang nggak punya dumbbell bisa gunakan alternatif lain seperti botol air minum yang gede diisi air full. Kemudian kita juga butuh matras, handuk, dan terakhir minum air minum, jangan sampai nanti dehidrasi. Are you ready? I'm ready. Kita mulai dengan pemanasan terlebih dahulu. Oke, yang akan kita lakukan adalah kaki buka selebar dengan pinggang. Kita mulai dengan hinge position. Oke, bend ini yang push your hips back sampai ke tulang kering, berdiri, step back, up on your chest. 45 detik. Ready? 3, 2, 1, let's go. Alternating ya, kanan dan kiri. Open. Relax. Smooth. Jadi aku mau kita buka chestnya, kemudian aktivasi untuk bagian back, otot back, otot yang akan kita latih nanti. Good. Tepuk kakinya, dorong hipsnya ke belakang. 10 detik lagi. One more time. Di sini kita akan ganti gerakan pemanasannya. And cukup. Oke, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kneeling position. Posisi berlutut, kita butuh handuk atau kalau di rumah teman-teman punya stick yang panjang atau punya resistance band bisa digunakan yang panjang. Yang akan kita lakukan adalah mobilisasi untuk shoulder, pegang di ujungnya dari depan paha, kita akan bawa ke belakang panggul, sama 45 detik. Siap-siap, 3, 2, 1, let's go. Relax, nggak usah buru-buru. Ini bagus banget untuk mobilisasi shoulder. Di spine juga berasa nanti. Oke, 10 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1, and cukup. Oke, gerakan selanjutnya tetap dengan kneeling position, cuma nanti yang akan kita lakukan kedua tangan kita akan sentuh ke lantai. Mulai dari posisi seperti ini, taruh tangan di belakang telinga. Yang akan kita lakukan adalah elbow in, kemudian elbows up. 30 detik kanan, 30 detik kiri. Ready? Let's go. Relax. Oke, ini bagus untuk di spine. Mobilisasi senyamannya aja, jangan terlalu dipaksa. Pandangannya ngikutin ke arah elbow. Satu kali lagi. Habis ini kita ganti sisi sebelahnya. Oke, siap-siap. Ready? Let's go. In and out. In and out. Tarik nafas panjang, buang nafas panjang. Satu kali lagi. And cukup. Oke. Okay. Itu tadi untuk pemanasannya. Kita udah kelar, sekarang kita akan masuk ke main workout. Kita mulai dari back, big group muscle.
yang akan kita lakukan itu adalah menggunakan satu buah dumbbell, satu kaki depan, satu kaki belakang. Yang akan kita lakukan adalah row, tapi elbow-nya satunya rapat, kemudian satunya lebar. Oke, kita akan lakukan selama 30 detik, kemudian ganti sisi sebelah 30 detik, kemudian nanti both of side pakai dua dumbbell 45 detik. Oke, siap-siap. 3, 2, 1, let's go. 1 and 2. 1 and 2. Kaki depannya ditekuk, kaki belakangnya lurus. Ingat, angkat sikunya naik, rapat. Kemudian di bawah bahu sedikit. Close and wide. Dua kali lagi. Last one. And cukup. Sama persis, cuman ganti sisi. Siap-siap. 3, 2, 1, let's go. 1 and 2. Hips and shoulders square. Pandangan 1 meter ke depan, jangan terlalu runduk ke bawah. Watch out your alignment. Keep going. Satu kali lagi. And time. Oke, selanjutnya kita pakai dua kombinasi antara close and wide. Siap-siap, 45 detik. 3, 2, 1, let's go. One close, one high. One low, one high. Kalau teman-teman pegel, teman-teman bisa kombinasi dua kali, kemudian berdiri, dua kali, kemudian berdiri. Hang on. 15 detik lagi. Last one. And time. Taruh dulu dumbbellnya. Istirahat sebentar. Oke. Gerakan pertama udah kelar. Sekarang kita pindah ke small group muscle. Kita ada bicep. Yang akan kita lakukan 30 detik awal adalah alternating bicep curl kanan-kiri, kemudian 30 detik kedua both of side, kemudian yang ketiga 45 detik adalah kanan-kiri kemudian double combo, we call that combo. Oke, siap-siap. 30 detik pertama. 3, 2, 1, let's go. Ingat ya, sikunya jangan sampai swing. Jadi lock your elbow. Putar lagi dumbbellnya. Jadi make sure untuk jempol menghadap ke lateral. Sisi samping. Lift your chest. Pusingin dadanya. Hang on. Satu kali kanan, satu kali kiri. Kemudian kita stop sebentar. Oke, stop. Yang akan kita lakukan adalah both of side. Siap-siap. 3, 2, 1, let's go. Up and down. Oke, keep going, team. Apa kabar bicep-nya? Kita baru mulai. Hang on. 10 detik lagi. Ingat, posisi siku persis di bawah bahu. Satu kali lagi terakhir. And stop. Oke. Kita akan masuk ke combo. Kanan, kiri, kemudian double 45 detik. Siap-siap. 3, 2, 1, let's go. Right, left, and then both of the side. Tahan dulu, kemudian baru naik lagi. Nggak usah buru-buru,
Take your time. Feel the burn into your bicep. Okay. Masih panjang. Kurang lebih nanti ada 3 gerakan lagi. Baru kita stop untuk bicep. Okay, 2 kali lagi. And last one. Hang on. And stop. Taruh dumbbellnya. Shake your arms. Okay, istirahat dulu. Habis ini kita akan masuk lagi ke big group muscle, yaitu ada chest. Kita tetap nanti gunakan 2 buah dumbbell. Posisi tiduran, kaki ditekuk. Mulai dari sini, sikunya rapat. Down, press, down, press. 30 detik. 30 detik kedua, nanti yang akan kita lakukan adalah open wide, close, open wide, close. 45 detik lagi nanti, habis itu kita ada combo. 1 kali rapat, kemudian 1 kali fly. Oke, siap-siap. 30, 30, dan 45 detik. Siap-siap. 3, 2, 1, let's go. Down, up, down, and up. Oke, sikunya usahain jangan sampai sentuh ke lantai atau ke matras. Kaki ditekuk. Relax shoulder. Neutral for your spine. Come on, 3 kali lagi. 3, 2, and stop. Okay, kita akan lakukan fly. 3, 2, 1, let's go. Wide, close, wide, and close. Ingat ya, untuk targetnya, posisi dumbbell itu segaris dengan dada, jangan segaris dengan bahu. Okay, soft the elbow. Elbow tekuk sedikit, jangan sampai lurus. 2 kali lagi. 2, last one, stop. Okay, masih ingat, gerakan pertama kita combine dengan gerakan kedua. 3, 2, 1, let's go. Down, up, wide, and close. Down, press, wide, and close. Semakin lebar dibuka, akan semakin berasa untuk chestnya. Take your time. Jangan buru-buru. Ngon. 3 kali gerakan lagi. 3, 2, last one, and time. Okay, istirahat dulu. Yang mau minum, minum dulu. Alright, habis ini kita ada small group muscle. Kita ada tricep. Jadi nanti ada 2 gerakan untuk satu sisi. 30 detik, 30 detik, sisi sebelahnya juga sama. Yang akan kita lakukan itu adalah tricep extension. Mulai dari sini, angkat sikunya, extension 30 detik. Kemudian nanti kita langsung menghadap ke depan 30 detik juga. Habis itu ganti ke sisi sebelah kiri. Oke, siap-siap. Kneeling position, siku kanan ada di atas lutut kanan. Siap-siap. 3, 2, 1, let's go. Up, down, up, and down. Sikunya diangkat tinggi, dan sikunya rapat ke badan. Oke. Fokus, tricep. 2 kali lagi, last one, siap-siap hadap depan, and let's go. Mulai dari atas, behind the neck, extend ceiling,
down and up. Sama, 30 detik. Gak usah buru-buru. Tarik nafas panjang. Buang nafas panjang. 10 detik. Dua kali lagi. Dua. Satu. Cukup. Oke, sekarang kita ganti sisi sebelahnya sama persis. Siap-siap. Tiga. Dua. Satu. Let's go. Up. And down. Up. And down. Oke, Tim. Make sure untuk hips and shoulder square. Relax for your shoulder. Bahu segaris dengan telinga. Tiga kali lagi. Tiga. Dua. Satu. Hadap depan. Extension. Let's go. Down up. Oke, badannya jangan bongkok. Tapi busungin lagi ke depan. Chestnya busungin ke depan. Come on, 10 detik lagi. Habis ini kita istirahat dulu sebelum masuk ke shoulder. 3, 2, last one. Cukup. Istirahat dulu. Oke, satu gerakan lagi untuk shoulder. Jadi nanti yang akan kita lakukan itu adalah 30 detik upright row. Kemudian 30 detik side raise, kemudian nanti terakhir 45 detik kombinasi satu kali upright row, kemudian satu kali side raise. Oke, istirahat dulu. Kalau udah, ambil dumbbellnya. Siap-siap. Upright row, 3, 2, 1, let's go. Up and down. Okay, lift your elbow. Jangan terlalu tinggi. Segaris dengan bahu aja. Okay, let's working out untuk shoulder. Biar ada belahan antara bicep dengan tricepnya. Tiga kali lagi. Tiga. Dua, satu, rest dulu sebentar, taruh di depan paha, side raise, tiga, dua, satu, let's go, up, and down, sikunya tetap ditekuk ya, jangan lurus, sama, jangan terlalu tinggi, segaris dengan bahu atau di bawahnya sedikit. Tiga kali lagi, tiga, dua, last one, and time. Oke, okay, siap-siap untuk kombinasi. 45 detik, tiga, dua, satu, let's go. One upright, one side rise. Come on, apa kabar? Belum merasa pedas. Soft the knee. Dua kali lagi. Come on. Last one. And time. Alright. Round pertama, set pertama udah selesai. Kita masih ada satu round lagi. Kita akan ulang dari awal. Serat dulu, 30 detik. Kalau misalkan ada otot-otot yang pegel bisa di stretch sebentar sebelum kita masuk round kedua. Oke, teman-teman di rumah masih ingat ada gerakan apa aja? Pertama kita ada gerakan untuk back, kemudian ada bicep, chest, tricep, dan terakhir shoulder. Udah, recovery-nya udah. Sekarang kita akan balik lagi untuk gerakan awal.
ada bend over row, satu kali close, satu kali wide. Oke, siap-siap. 3, 2, 1, let's go. 1, and 2. Badannya slightly lean forward. Hang on. Dua kali lagi. Di sini kita akan ganti sisi sebelahnya. Last one. And time. Oke, okay. Siap-siap. 3, 2, 1, let's go. Come on. Let's get sexy, sexy back. Dua kali lagi. Last one. And time. Ambil satu dumbbell. Oke. Satu kali close, satu kali wide. 3, 2, 1, let's go. 1 and 2. 1 and 2. Option. Berdiri tegap. Ulangin lagi. 1 and 2. 1 and 2. Berdiri tegap. Let's do it again. Come on. Satu kali lagi. And time. Strap. Okay. We back to small group muscle. Kita ada bicep, alternating, double, kemudian ada combo. Oke, siap-siap. 30 detik. 3, 2, 1, let's go. Elbow under shoulder. Badannya busungian. Hang on. Satu kali kanan, satu kali kiri. And time. Oke. Both of side. 3, 2, 1. Let's go. Putar lagi tangannya. Putar lagi dumbbellnya. Last one. And time. Oke, istirahat bentar. We back to combo. Right, left, and both. 3, 2, 1, let's go. Oke. Pedas. Tahan. Hang on, team. Dua kali gerak lagi. Habis ini kelar. Last one. And time. Oh my God. Bicepnya pedes. Stretch dulu. Oke, habis ini kita akan tiduran. Kita ada close, press, wide, fly, kemudian ada kombinasinya. Oke, siap-siap. Set up position. 3, 2, 1, let's go. Set kedua. Pergerakannya harus lebih baik, walaupun ototnya udah mulai capek. Fokus. Fokus pada movement,
biar nggak cedera. Dua kali lagi. And stop. Oke, siap-siap. Wide. 3, 2, 1, let's go. Ingat untuk garisnya. Ingat siku. Ingat squeeze. 3 kali lagi. 3, 2, 1, stop. Oke, siap-siap combo. 3, 2, 1, let's go. Yang capek, yang pegel, boleh stretch dulu. Minum, lap keringat, baru balik lagi. Oke. Yang masih kuat, hang on, stay with me. 2 kali lagi. Last one. And time. Oke. Alright, Tim. Istirahat bentar. Di sini kita ada tricep extension, kemudian terakhir nanti ada shoulder, oke? Kita cuma butuh satu buah dumbbell. Satu kaki depan, siap-siap. 3, 2, 1, let's go. Maintain, elbownya tetap tinggi. Hang on, 4 kali lagi. 4, 3, 2, 1, stop. Hadap depan, siap-siap. Ready, let's go. Extension, behind the neck, atas kepala. Siku rapat. Keep going. 4 kali lagi. 4, 3, 2, 1, cukup. Oke, sekarang kita ganti sisi. Sama persis. Satu kaki ke depan. 3, 2, 1, let's go. Come on. Biar lengan bagian belakangnya lebih kenceng. Lebih toning. 3 kali lagi. 3, 2, 1. Hadap depan. 30 detik terakhir. Let's go. Gak usah buru-buru. Pedas. Dinikmatin. Hang on. 4 kali lagi. 4. 3. 2, last. Oke. Istirahat dulu. Oke. Satu grup untuk terakhir. Habis itu kita stretching. Udah. Oke. Ambil 2. Upright row. Siap-siap. 3, 2, 1, let's go. Up and down. Oke,
tahan, 4 kali lagi, 4, 3, 2, cukup, oke, sideways, 3, 2, 1, let's go. One team, last round, last group muscle. Empat kali lagi, 4, 3, 2, last one, oke, 45 detik terakhir, siap-siap, 3, 2, 1, let's go, gak usah buru-buru, boleh dikasih jeda di antara kedua gerakan. On. Remember our goal. Strengthening and toning. Coba 2 kali lagi. Habis ini kita selesai. Last one. Come on. And time. Good job everyone. Rest dulu. Oke, main workout udah kelar. Ada 2 round, habis ini kita akan masuk ke cooling down. Kita mulai dengan chest. Jadi tangannya jadi satu di belakang. Busungin dadanya, dorong tangannya ke belakang. Shoulders down. 20 detik. Oke, siap-siap ganti untuk back stretch. Tangannya tadi ke belakang, sekarang tangannya ke depan. Sedikit forward flexion untuk posisinya. Relax. Tarik nafas panjang. Buang nafas panjang. 5, 4, 3, 2, 1, cukup. Selanjutnya kita ada bicep. Putar tangannya. Putar jempol ke bawah. Tahan. Kemudian kita do forearm stretch. Oke, ganti. Oke, next kita ada tricep stretch. Elbow di atas. Lift the chest. Siap-siap ganti, 3, 2, 1, switch. Oke, terakhir kita ada shoulder. Relax, bahunya jangan diangkat, tapi turunin lagi ke bawah. Ganti sisi. And time. Alright team, teman-teman yang di rumah, itu tadi kita udah selesai exercise upper body workout. Semoga bermanfaat. Dan tunggu lagi untuk video-video selanjutnya dari Home Sweat Home. Terima kasih atas partisipasinya. Stay healthy, stay safe, and bye!